Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rame orderan. Alah, jatuh kopi gue, jatuh. Kopi gue jatuh, coy. Lihat deh, banyak sampah. Buset, banyak sampah ini. Kapan banjirnya ya? Padahal Karawang udah nggak banjir, tapi banyak sampah pada nyangkut tuh. Balik ah, jadi kepikiran mulu itu sampah kok bisa nyangkut di situ. Alhamdulillah sudah nyampe rumah. Bingung gak itu sampah? Kok bisa ada di itu ya, di apa, di jembatan, di bawah jembatan gitu. Kalau menurut saya mah itu bukan orang yang lempar ke sono sih. Mungkin dulu ya banjir atau kena angin kenceng gitu ngelayang, tet nyangkut, mungkin kayak gitu mungkin kejadiannya. Kalau orang yang buang sampah kayaknya nggak mungkin.